Hai semua, assalamualaikum. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. Jadi, di video kali ini aku mau nge-review makanan kucing lagi. Tapi makanan kucing kali ini yang bukan yang harganya murah, tapi dibilang mahal juga enggak. Ini makanan kucing yang medium, enggak terlalu mahal, enggak terlalu murah. So, ini juga aku udah nyobain selama 2 hari. Aku nge-review makanan kucing merek ini, Mio Persian. Seperti biasa, ini aku udah buka karena aku udah ngasih kucing aku makan selama 2 hari. Sebelum aku ngasih testi ke kucing aku apakah mereka suka dengan makanan ini, aku mau nge-review sedikit dulu tentang selama 2 hari ini dia makan makanan Mio Persian ini. Jadi aku beli makanan Mio Persian ini yang ukuran 1,1 gram, harganya Rp75.000. Dan Mio ini mempunyai kandungan protein sebanyak 28%. Yang aku tahu ya, kalau nggak salah sih 30%. Jadi kandungan proteinnya 30%. Terus fatnya 15%, fibernya 9%, moisturizernya 10%. Dan bentuk dari makanan kucing yang ini bentuknya itu seperti bintang, seperti ini. Tuh, buat kalian yang pengen tahu tuh, kayak bintang banget kan tuh. Bentuknya itu seperti ini. Dan baunya itu aku enggak bisa makanan kucing ya. Terus dia bentuknya bintang dan aku mau ngetes apakah cocok untuk anak kucing atau enggak. Jadi kita ngetes kerapuhannya, ini yang kecil, kita coba potongin ya. Tuh kan, mungkin karena dia kecil jadi agak susah untuk ngepotongnya, tapi bisa aku bilang ini rapuh, cocok banget buat yang kucing yang kecil-kecil. Kenapa? Karena dia kan kecil banget tuh, satu kali gigit aja mungkin udah bisa anak kucing itu nelannya, ya kan. Terus review kucing aku makan Mio Persian selama 2 hari ini. Yang pertama, yang aku rasain makannya juga lahap sama kayak makanan bowl, tapi tetap tidak segila bowl. Mungkin karena bowl itu terlalu wangi, tapi dikasih Mio Persian ini makan mereka tetap lahap. Terus nggak ada yang mencret atau nggak ada yang diare. Terus juga pup mereka bau banget nggak juga, tapi kalau dibandingin dengan XL jauh banget bedanya. Kenapa aku bilang jauh? Kalau XL tuh bener-bener kayak mengurangi bau banget gitu, kalau ini agak sedikit bau tapi tetap tidak menyengat yang kayak beauty kan. Aku belum pernah review ya, tapi aku pernah ngasih kucing aku makan beauty, itu bau banget cukupnya. Dan Mio Persian ini bikin bulu kucing itu kayak ngembang, terus juga kayak lebih lembut ya. Bagus sih kalau menurut aku, apalagi kan dengan proteinnya 30%. Karena dulu waktu kapan ya, udah lama juga sih, dulu aku rutin banget ngasih Mio ini, bener-bener punya ngembang banget gitu. Dan ini baru aku review lagi dan ternyata memang sama aja, makannya tetap lahap, bulunya juga ngembang, tapi ke bulu ngembangnya masih nggak terlalu kelihatan. Hanya saja selama 2 hari ini lumayan halus bulunya, ya kan. So menurut kalian kucing aku bakalan se-ex
Ayo, siapa yang duluan makannya habis? Ini udah sore loh, saatnya kalian makan. Kamu gak makan, Hitam? Mohon maklum ya, karena memang kanannya belum dibersihkan. Dibersihkan tiap hari juga kotornya. Kan guys, ini loh sayang makananmu. Kalau Hitamnya asal kalau pintu terbuka dia nggak mau makan nih. Nah gitu dong. Kualitasnya bagus, apalagi untuk bulu. Aku rekomend banget ini untuk bulu ya.